Halo guys, ketemu lagi dengan kita di channel Beams Surprise bersama saya Pak J dan juga Bima. Ya. Hari ini kita akan nonton Serena 2 tanggal 28 September jam 7 malam. Yuk kita langsung saja nonton keseruannya. Hari ini kita nonton di studio 4, kursi A 5, 6, 7, 8. Ini petualangan Serena 2 ini kelihatannya seru. Ya seru, yang pertama dulu kan Serena sama Debbie Romero kelihatannya masih kecil, sekarang kan sudah besar. Iya, apakah acting mereka sama atau lebih baik atau malah lebih buruk, kita review sama-sama. Halo guys, kita selesai menonton film Serena 2. Sekarang kita mau mereview jalan cerita. Film Serena pertama kali rilis pada tahun 2000. Sutradara tetap Mira Lesmana dan Riri Reza. Dengan aktor atau aktris yang tetap, yaitu Debbie Romero, Serena Uci Nurul, dan juga Matias Mucus. Durasi film ini 126 menit atau 2 jam lebih 6 menit. Dari film Serena 1, yang meninggal adalah dua orang, yaitu Didi Petet dan juga Djaduk Ferryanto. Djaduk Ferryanto merupakan peran akan Djaduk Ferryanto merupakan peran antagonis yang memerankan Kertarajasa. Pak Denny tahu apa yang dinyanyikan oleh Pak Djaduk Ferryanto? Itu dulu yang jadi Kertarajasa. Itu lagunya sangat ikonik. Pak gimana? Denny tahu nggak? Ingat nggak? Nggak tahu. Yang lagunya gini loh. Namaku Kertarajasa. Masa nggak ingat? Nggak tahu. Saya justru malah tahunya yang itu. Dia pikir itu yang paling hebat, merasa paling kuat dan paling gentar. Ya. Dia memang jago. Ya pokoknya itulah. Ya. Film ini dari dulu sampai sekarang juga tetap sama. Dia tetap punya tema menjaga kelestarian lingkungan, Pak. Ya. Untuk peran antagonis di film Petualangan Serena 2 ini,
diperankan oleh Isyana Saraswati sebagai Bu Ratih dan juga Chandra Satyadi sebagai Silent. Ada juga pemeran antagonis lainnya, yaitu kaki tangan dari Silentra dan bernama Teddy yang diperankan oleh Randy Danista. Di sini juga ada tokoh Sindai yang diperankan oleh Queen Salman yang bernyanyi tiba-tiba aku melayang. Pak Denny, ya. Tahu kan? Tahu. Nah, di sini anak itu berperan sangat besar. Dia menyelamatkan sesuatu yang penting di dalam film ini. Ya. Baik, di film Serina 1 dan Serina 2 ada lagu yang sama, yaitu lagu Lihatlah Lebih Dekat. Namun, penyanyinya berbeda. Di Serina 1 sendiri, penyanyinya Serina sendiri. Namun di Serina 2, penyanyinya adalah Yura Yunita. Oke, bagi saya film ini sangat menarik. Ya Pak Den ya? Iya. Film ini menceritakan tentang sebuah persahabatan ya, yang sudah lama nggak ketemu, kira-kira 23 tahun, tiba-tiba ketemu lagi. Ya. Sebuah kerinduan yang sangat luar biasa. Di film Serina 2 ini juga menceritakan tentang kekompakan ya, dalam membasmi kejahatan, menyelesaikan masalah, memecahkan sesuatu, seperti itu. Ya menurut saya film ini bagus, mendidik untuk semua umur baik, untuk orang tua bagus, untuk anak-anak juga bagus. Dan untuk menurut saya di film ini, okay, ya, itu mendidiknya tentang actingnya ya, itu sangat bagus sekali, sungguh menarik. Tentang pelestarian alam, untuk melestarikan hutan, juga yeah, melestarikan satwa-satwa yang dilindungi. So, karakter Serina sendiri bagaimana, Pak? Karakter Serina sendiri ini masih tetap tomboy ya? Yeah. Masih tetap tomboy, terus suka ngatur-ngatur. Dari segi apa Sadamnya sendiri itu juga tetap di-push terus. Yeah. Banyak tekanan untuk si Sadam, kasihan untuk si Sadam itu menghadapi Serina. Serina juga tetap mau menangnya sendiri. Oh iya. Ya seperti cewek pada umumnya lah. Ya. Kalau Sadam ini orangnya tetap stay cool, tetap bagus, tetap setia kawan dan selalu membantu Serina. Terlepas dari dia terpaksa atau enggak, dia tetap setia kawan membantu Serina. Ya. Untuk rating saya sendiri cukup bagus, Pak. Ya. Karena untuk melestarikan hutan juga, untuk pendidikan bagi anak-anak yang mau melestarikan satwa, melestarikan hutan, dan untuk supaya gini aja Pak Den, kalau untuk Pak Den sendiri skornya itu berapa? Dari 0 sampai 10 itu berapa per 10? Dari 0 sampai 10 skor saya tuh 8 per 10. Jadi ya bisa dibilang sangat bagus ya, sangat bagus tapi belum sempurna ya. Ya kalau menurut saya ini bagus banget dan mendidik banget ya, baik untuk umur yang sudah tua ya, anak-anak maupun yang masih remaja, itu sangat mendidik daripada film-film yang lain. Kalau menurut saya nilainya itu 8.5 per 10 lah ya, hampir sempurna. Filmnya bagus banget, mendidik. Pokoknya guys, kalian yang penasaran langsung aja nonton ke bioskop kesayangan Anda, terutama XX1, karena di sana banyak promo yang menarik. Rating suara penyanyinya itu gimana, Pak? Untuk dari segi musis, ya, musiknya. Untuk dari segi musikalisasinya, ya, itu menurut saya bagus banget, hampir seperti film-film luar negeri yang mengangkat film musikal. Seperti Disney, terus kayak opera gitu ya. Opera ya, bagus seperti itu. Suara artis-artisnya keren ya. Masuk menurut saya, terus musiknya juga keren. Pokoknya semuanya perfect. Kalian juga harus nonton ya, juga dari dukungan penari latarnya juga ya. Iya. Iya, dari flash mobnya ya. Jadi tiba-tiba kayak ada pemeran-pemeran lain terus tahu-tahu nari bareng ya. Wah, itu keren banget, keren banget. Oke guys, sekian dulu review singkat dari kami. Jangan lupa nonton sendiri di bioskop kesayangan Anda. Oh iya, saya tetap ngingetin nih sama kalian, jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Iya, betul banget. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See ya. See ya.